Putar ke kiri untuk membuka filternya. Jangan kaget jika terasa keras saat diputar, karena memang filter mesin cuci harus dipasang dengan cukup kuat, karena jika tidak akan terjadi kebocoran. Baik, ini airnya saya buang dulu ya. Lalu kita lanjutkan. Biasanya di dalam filter mesin cuci ini ada benda-benda kecil tersangkut. Bentar, saya rapikan dulu. Sepertinya ini ada sesuatu ya. Nah, ini dia ya. Ada koin. Sepertinya koinnya udah lama di situ sampai agak coklat. Lalu ini ada jarum penitih. Sampai karatan, sepertinya sudah berbulan-bulan di dalam mesin cuci ini. Saya cek apakah ada sesuatu yang tertinggal lagi. Sekarang saya coba bersihkan menggunakan tisu. Oh, ini kotor sekali ya teman-teman. Selanjutnya, perlu dicek juga baling-balingnya, apakah ada sesuatu tersangkut di situ. Kadang benda-benda kecil seperti batang cotton bud bisa tersangkut di situ. Baik, setelah baling-balingnya kita cek, selanjutnya siapkan air bersih secukupnya. Selanjutnya kita akan membersihkan filternya. Ternyata ada karet gelang juga teman-teman. Kira-kira ada apa lagi ya? Disarankan untuk membersihkan filter mesin cuci setidaknya 2 bulan sekali. Selanjutnya, cukup disikat-sikat menggunakan sikat gigi seperti ini untuk membersihkan kotoran yang mengendap pada filter mesin cuci ya. Khusus bagian ini, lebih enak menggunakan karet gelang seperti ini karena tidak terjangkau dengan sikat gigi. Jika ada, menggunakan kuas kecil seperti ini bisa mempermudah proses pembersihan. Kita bilas di air bentar ya. Nah ini ya, kelihatan sekali filternya udah lebih bersih sekarang. Kita tinggal membersihkan sedikit kotoran yang masih menempel. Nah, sepertinya ini udah cukup ya. Sekarang kita pasang kembali filternya. Untuk memasangnya cukup diputar ke arah kanan ya. Pastikan sampai terpasang dengan baik. Jangan sampai agak longgar karena nanti dikhawatirkan terjadi kebocoran. Terakhir kita cukup pasang cover penutup filter mesin cucinya ya. Oke, kurang lebih itu ya tutorialnya teman-teman. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan komen. Dan klik tombol like jika teman-teman suka dengan tutorial ini. Gratis buat teman-teman tapi sangat berarti buat channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini.